Jadi hari ini, hari Selasa, gue ke Cirebon bareng Bos Cayo untuk menghadiri undangan Pertamina Balongan. Gue naik kereta dari stasiun Gambir, tapi sayang gue jadi kayak madep belakang gitu, malah membelakangi jalanan. Kepala gue pusing, akhirnya gue pindah tempat ke tempat duduk yang menghadap ke luar biar nggak pusing, dan akhirnya memang lumayan enak. Jadi kereta Cirebon ini hari ini lumayan sepi, satu gerbong itu hanya diisi oleh 3 atau 4 orang, jadi kita bisa pindah-pindah tempat tanpa diomelin sama security kereta. Di luar pemandangannya lumayan bagus, kita lihat sawah, lihat kebon. Karena memang sepi, jadi kita enjoy-enjoy aja, nggak terlalu pusing dengan keramaian. Sesekali gue buka tutup jendela, ada juga kita ngelewatin jembatan. Nah, ke Cirebon ini rencananya kita seminggu, jadi kita coba mengumpulkan energi, kita istirahat di kereta. Dan kereta sekarang itu nggak boleh ngerokok, guys. Jadi kalau kita mau ngerokok, kita harus turun dulu ke stasiun. Kita sudah sampai di Cirebon jam 12.30. Sekarang kita menuju hotel, dan kita ke hotel naik becak, guys. Ini udah lama juga gue nggak naik becak, udah hampir 17 tahun gue nggak naik becak. Rasanya tuh ya nggak enak, pantat gue sakit. Nah, sekarang kita menuju hotel untuk nginep kita. Nah, itu hotelnya, yaitu Hotel Amaris. Ya, hotel yang nggak terlalu mewah, tapi lumayanlah bersih tempatnya. Kita ngopi sebentar, lihat pemandangan di luar, ada ikan koi. Ambil ngerokok, ambil ngopi, karena tadi di kereta lumayan lama nggak ngerokok. Nah, kita dapat kamar 1 bed di room 124. Nah, kita nginep di sini, guys. Ada yang lagi sholat tuh. Iya. Nah, ini tempat tidurnya. Nyaman lah, guys, pokoknya. Oke. Okay.